guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini teman kita ada yang di open rally dari Kingdom 701 dan waktu ini lagi KVK guys ya. Dan yang open rally ini bukan kaleng-kaleng guys ya, melainkan akun Titan guys, bisa disebut akun Titan juga guys ya. Oke, kita rain dulu teman kita karena teman kita minta di rain menggunakan full T5 ya guys ya, mix T5 kayak gitu guys ya. Oke, kita rain dulu dan kalian jangan skip video ini sampai selesai, nanti aku bakal liatin semuanya yang rally siapa, itu rame banget guys, nggak bohong aku guys ya. Nanti setelah teman kita ini rally-nya sudah nabrak ya, teman kita setelah di rally nanti ada pertunjukan yang lain lagi, yaitu kita ngerally akun Mike 1B juga. Nanti pokoknya kalian lihat sampai selesai, jangan kalian skip video ini sedikit pun guys ya. Oke, kita lihat guys. Wow, gila sekali sih guys ya. Nah, ini yang open rally guys. Ini ada si Halid ya guys ya, dari klan T1 itu ya namanya ya. Wow, gila sikirnya guys. Ini bisa disebut juga akun Max juga, tapi yang kurang cuman astralitnya doang guys ya. Tapi ini gila sih, full champ guys. Oke, kita lihat guys ya. Kita lihat, ini rally-nya pun sudah mau jalan. Mari kita coba lihat guys, apakah bakal tembus ataukah tidak guys ya. Dan ini pasnya bakal di karpet guys. Nah, ini kalian bisa lihat guys ya, tinggal 6 detik lagi guys. Ini pasti rally-nya sangat gila sekali karena yang open rally itu bukan kaleng-kaleng guys ya. Nih, kalian bisa lihat sendiri jarak tempuhnya guys, 1 jam lebih bisa. Wow, cepet banget guys ya. Kita lihat tembus atau enggak guys. Dan makan semua pastinya guys ya, nggak tembus. Si Halid tadi guys ya, kita lihat yang nyangkut nggak di akun teman kita ini guys ya. Mantap ya, keren. Kita lihat. Oke, nggak nyangkut guys, kalian bisa lihat ya. Tadi pun kita nggak lihat orangnya itu nggak pakai kelinci guys ya. Dan sepertinya dia nggak pakai rutama, lucu banget guys. Nah itu, kalian bisa lihat ya, itu nggak ada mahkotanya di atas. Dan wow guys, ini sepertinya dia menggunakan full infan karena kiri dia mengganti ya cengnya full gear infan gitu lah guys. Tapi ini lucu banget sih menurut aku pribadi guys ya, lucu banget. Kalian bisa lihat guys, kalian bisa lihat ya, minus mic dari si target itu cuma 62 mic dan teman kita nggak ada yang mati guys ya. Ini lucu banget, ini sepertinya dia nggak T4 dan T5 guys. Oke, kita lihat aja coba guys ya. Nah, ini dia guys, ternyata dia nggak pakai hero juga guys ya. Kalian bisa lihat nggak pakai hero utama dan dia menggunakan blind guys, tanpa full T4 atau T5. Jadi ya lucu banget sih ya, jarak jauh kayak gitu di karpet apa segala macam tapi tanpa menggunakan hero utama guys ya. Kalau kita sendiri biasanya kita cancel kalau kita nggak menggunakan hero utama atau komposisi blind rally dengan caranya yang jauh kayak gitu guys. Tapi nggak apa-apa, no problem, keren banget lah guys ya. Oke, kita next lagi guys. Kali ini ada Mike 1P 38M Mike dan kalian bisa lihat untuk kolisiumnya guys ya. Ini kolisiumnya dia 675 kolisium saat ini. Ini lumayan guys, dan ini dari klan TLF. Kalian bisa lihat sendiri Mike lane-nya sampai 118B. Ini bahasa Vietnam ya. Ini gila banget, keren banget guys. Dan yang open rally ini adalah Om Fa di luar. Kalian bisa lihat guys, ini udah menit ketiga ya, tapi kalian bisa lihat ini yang join belum ada 2M. Kalian bisa lihat ini lucu banget, aku pun belum join. Oke, kita loncat guys. Dan ini waktunya sudah di bawah 1 menit guys ya. Oke, itu menggunakan full cavalry. Kita gas T4 dan T5 menggunakan full cavalry ya. Itu padahal tadi belum ada 2M, udah menit ketiga. Dan ini kalian bisa lihat mungkin ya teman-teman kita belum pada online guys ya. Dan ini pun sudah sampai 2M lebih sih guys, tapi belum 2M, 375 kepasukannya, belum max. Tapi nggak apa-apa, no problem, kita lihat aja sampai akhir guys ya. Oke, udah 2M 275, kurang satu lagi guys. Nggak apa-apa, kita tetap gas guys ya, walaupun nggak 2M 375 kepasukan. Kita lihat sampai akhir guys, apakah bakal meledak ataukah nyangkut karena kita pakai hero utama guys ya. No blind, kita langsung gas kayak gitu. Oke, kita lihat guys ya. Dan boom, pastinya bosku, gila sekali sih guys ya. Ini keren banget, keren banget sih sumpah guys. Nanti kalian bisa lihat untuk total pasukannya sendiri karena mic-nya tadi 1P
plus-plus untuk si target itu sendiri guys ya. Dan ini mic-nya guys, sekarang jadi 820M mic, jadi minusnya 200M plus-plus guys ya. Wow, keren sekali guys. Oke, Om Fadil War open rally, kita langsung gas guys ya. Kita langsung isi dulu, nanti kita nggak kebagian kalau kita isinya telat ya. Dan ini kalian bisa lihat sendiri guys, orangnya ngesel ya, telat online beberapa detik. Dan itu sangat fatal sekali guys ya, sampai down mic-nya sampai 200M plus-plus. Kalau kita main Lord Mobile, kita telat beberapa detik aja untuk kita reshield ya, atau untuk shield kembali kayak gitulah guys ya, untuk memperbarui shield yang sudah mau habis. Dan ini hasilnya wow, keren sih. Di korannya kita like dulu guys ya. Dan bagi kalian yang suka dengan video ini, silahkan tolong di like dulu sebelum kita lihat hasilnya. Dan ini dia guys. Wow, gila guys ya. Wow, sekarang 820M mic. Dan ini gearnya guys, aku gak tahu dia telat ganti gear atau gimana. Yang jelas dia kok habis kita lihat, setelah kita nabrak, kita lihat tadi kalian bisa lihat sendiri dia mengganti gear, dia menggunakan full gear war guys. Oke, kita lihat guys, total pasukannya 15M boss. Wow, gila sekali sih guys ya. Dan musuhnya menggunakan ruas infan, kalian bisa lihat guys, ruas infan guys ya. Dan ini musuhnya kena counter banget sih guys, karena kita menggunakan full cavalry guys ya, kalau nggak salah sih. Tadi aku salah atau enggak ya? Ya kita lihat guys ya. Nah, ini dia guys, full cavalry benar ya. Berarti benar-benar kena counter. Aku nggak tahu itu orangnya sebenarnya online atau enggak, karena setelah kita tabrak dan meledak, setelah dia nge-shield baru kita lihat dia memakai gear asli dia ya, walaupun gearnya masih kayak gitu guys ya. Mungkin nge-like dia mau ganti gear atau gimana ya, bodo amat, yang jelas ini keren banget sih guys ya. Dan itu kalian bisa lihat untuk kombonya guys, T4 nya wow, banyak banget guys ya. Ini dominan T4 sih guys, dia nggak ada yang rain, dan T4 nya banyak banget, itu gila. Padahal kalau dia pop attack mix nya itu kenceng guys, ini pasti moral dia itu turunnya lama banget. Tapi kalian bisa lihat sendiri, ini aku liatin hasilnya guys, moral kita turunnya lambat betul ya. Dan moral si musuh itu cepet banget, padahal T4 itu moral akun kita kalau banyak T4 guys, kalau kita di rally itu sangat lama sih untuk turunnya. Tapi ya mungkin karena buff attack, settingan-settingan untuk full warnya itu belum disetting guys ya. Jadi moralnya kalian bisa lihat sendiri guys, walaupun banyak T4 nya tetap kalah jauh moralnya daripada akun Om Fadil War yang menyerang si target ini guys ya. Ini gila, keren banget, pecah banget lah. Dan ini aku liatin hasil warnya ya guys ya. Oke, thank you banget guys bagi kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and share sebanyak mungkin guys ya. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu guys ya, biar aku makin semangat lagi guys membuat video-video Lord Mobile yang lebih menarik lagi guys ya. Dan bagi kalian jangan lupa yang mau jual beli akun, silahkan bisa hubungin aku guys. Nomorku ada di kolom deskripsi dan ada di atas layar sana guys ya. Dan bagi kalian akunnya yang mau di review ya, sekedar di review doang boleh, di review sekalian dijual untuk diiklanin di YouTube juga boleh, silahkan kalian bisa WA aku guys ya. WA aku ada di kolom deskripsi dan ada di atas layar sana. Oke, jangan lupa nantikan next konten-konten aku selanjutnya, atau next video-video aku selanjutnya. See you next time. Assalamualaikum. Bye.